Rus. Rus. Boom. Mantap. Mantap. Baik teman-teman, selamat pagi. Hari ini kita akan membuka paket. Ini datangnya dari Cina ya, Shangsui Industrial Park Batin. Ini pengiriman dari China. Baik, kita langsung saja buka. Ada dua item. Nah, di sini ada coupler ya namanya. Ini coupler. Tujuan saya membeli ini untuk menggabungkan antara selang ini, untuk menyambung selang yang ini. Ujungnya ini. Apakah bisa ujung ini terhubung dengan ujung ini dengan cara klik ya, seperti ini dia. Seperti itu, biar mudah untuk menyambungkan. Kita langsung coba ya. Konektor ini disebut dengan tipe M22. Gagal ya, nggak bisa menghubungkan kedua konektor ini. Oke, apa daya, sudah tidak bisa. Kemudian barang kedua. Kurang lebih 40 cm panjangnya ini. Bahannya dari plastik ya. Plastik. Nanti kita akan coba ya bagaimana kualitas dari barang ini. Three weeks later. Jadi tuh di tes. Oh ini ya.
Baik teman-teman, di sini sudah ada dua selang high pressure. Yang di sebelah kanan ini panjang 5 meter bawaan dari QL1900, kemudian yang di sebelah kiri panjang 10 meter. Ini saya beli sendiri. Kemudian yang di tengah ini adalah coupler atau quick release atau quick connect. Nah, tujuan saya membeli ini adalah untuk menyambung kedua selang ini. Namun sialnya, ketika barang datang ternyata tidak bisa masuk atau tidak pas. Jadi saya harus melakukan sedikit modifikasi ke bengkel bubut dengan melubangkan ini agar lebih besar menjadi 15 mm. Karena pada bawaannya itu diameter dalam 14 mm, sedangkan untuk QL1900 memiliki diameter innernya ini 15 mm. Mari kita coba. Ya, pas ya teman-teman. Cukup keras. Kita bongkar langsung. Ya. Sempurna ya teman-teman. Baik teman-teman, sebelum kita mengetes sambungan ini dari kebocoran, kita pastikan airnya mengalir terlebih dahulu dari sini untuk menghindari sumbatan yang disebabkan oleh sisa pengikiran sebelumnya. Serpihan-serpihan ini yang saya maksud ya. Mari kita tes airnya, kita pastikan mengalir. Oke, sudah cukup. Kemudian, dalam hal ini saya akan menggunakan keran steam AC. Ya, kita tutup dulu. Ini posisi tertutup. Nanti kita coba nyalakan. Baik. Air bertekanan tinggi sudah berada di dalam selang. Kita akan buka pelan-pelan tuasnya. Ya. Oke, kemudian kita tes. Aman ya teman-teman. Tidak ada leaking sama sekali. Walaupun air tetap mengalir. Benar-benar sangat recommended. Baik teman-teman, sebelum teman-teman membuka quick release ini, pastikan pompanya pada posisi off, dan yang kedua pastikan air yang berada dalam selang ini keluar seperti berikutnya. Teman-teman akan dengar sendiri suaranya. Oke, sudah keluar. Kemudian kita baru bisa melepas ini. Tarik, cabut. Ya, sangat mudah, sangat efektif dan efisien ya teman-teman. Untuk menghubungkan, tinggal tarik, kemudian hubungkan, tekan. Sangat mudah sekali. Begitu juga dengan keran steam ini. Jika air bertekanan tinggi masih ada dalam selang, ini tidak akan bisa dibuka ya teman-teman. Nah, karena airnya sudah keluar, jadi sangat mudah sekali untuk dibuka. Ya. Dengan begini, saya tidak sia-sia memiliki
dua selang, jadi saya bisa gunakan kapanpun, dimanapun, ketika saya membutuhkan jangkauan yang lebih panjang dan lebih jauh. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.